Oke, kita riding pada siang hari. Ini yang kedua. Yang kemarin video yang pertama, guys, karena libur beberapa minggu atau mungkin juga udah satu bulan lebih lah. Ini video yang kedua, ya tetap masih sama bersama motor handalnya Ninja 250 F1. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Bilek Motor Vlog. Yang mana yo menyapa kepada kalian, guys. Tetap masih sama bersama motor andalnya 250 F1 Kawasaki yang muter-muter di area lokasi Sidoarjo, karena masih tergolong di Sidoarjo, guys. Yo, Sidoarjo lah, guys, yang menuju ke barat alias ke kota Mojokerto, seperti itu. Oke, satu tip untuk kalian semua sobat-sobatku, di dalam berkendara selalu gunakan safety. Semua demi keselamatan, semua demi kenyamanan dan juga nikmatnya kalian berkendara dimanapun berada. Dan juga satu lagi, selalu gunakanlah masker di dalam kalian berkendara, bahkan juga bepergian, untuk mengingat adanya pandemi, guys, seperti itu loh. Suasana ini tetap masih ramai, guys. Bahkan juga di depan itu macet kelihatannya. Yo, karena arus gimana, guys, yo? Arus alternatif lah yang menuju ke kota Mojokerto, bahkan juga dan seterusnya. Jadi yo, kalau jam-jam segini wilayah sini itu sangatlah macet, guys. Terkadang itu malam. Kalau malam kurang lebih jam-jam 5, guys, jam setengah 5 sampai jam-jam habis maghrib itu sangatlah macet di daerah sini. Ya, dengan adanya begitu banyaknya kendaraan, guys, yang keluar masuk perusahaan, bahkan juga yo roda duanya juga sangat banyak sekali. Otomatis ya sangatlah macet lah, guys. Cuma biarpun macet tapi nggak terlalu parah, tapi ya tetap berjalan lambat lah, tetap masih lancar. Oke, pada sobat-sobatku, ucapkan salam kenal. Salam seduluran sak lawas, ya, guys. Dan juga yang pertama kali nonton video Cak Bilek Motor Vlog, ya, aku ucapkan salam sedulur. Soalnya wong golek dulur iku angel, guys. Nek golek musuh, oh, gampang sekali. Gak apa-apa, wong di depan ini dikaplok, guys. Tadi musuh, guys. Yuk, duper-duper, kewaploknya, mbak, wong. Tapi kalau cari sedulur itu sangat susah. Ya kalau bisa ya mari lagi di YouTube seduluran dimanapun berada. Gitulah, guys. Oke, jika kalian suka video Cak Bilek, ya tolonglah kalian like, guys, bahkan juga subscribe. Nah, jika menantikan video menarik berikutnya, yo tekan tombol loncengnya, seperti itu. Dengan video Cak Bilek yang tiada guna dan juga tiada apalah daya. Seperti itu, guys. Kalau arus lancar tak banter dong, guys. Tapi ya banternya nggak begitu banter lah, soalnya aku takut, guys. Huh? Karena arus sekarang nggak seperti dulu, begitu banyak roda dua, guys. Jadi yo santai-santai aja lah.
Ini kalau kita ke kanan menuju ke Mojokerto Jombang, guys, melintasi bypass. Tapi ini kalau kita lurus menuju ke Kota Krian, tetap masih sama ke Kota Krian, guys. Soalnya kota yang terbesar di area Sidoarjo kedua. Ya, bagi sobat-sobatku yang dekat-dekat rumah sini, guys, yo, kayak tombol kangen lah. Tonton video tak bilang. Karena begitu banyak Kota Krian yang sangat lama ya. Sapporo kecantol, guys. Tapi orang rumah dekat-dekat wilayah sini, ini Kota Krian, guys, kota apa dengaran yo. Trosopo kalau enggak opo. Ya bisa dikatakan bareng Krian lah, Kota Krian. Bagi sobat-sobatku yang dekat-dekat sini rumah, bahkan juga yang daerah sini rumah, yang merantau jauh, yo kayak tombol kangen, guys, tombol ngantuk. Oh, ini Desa Ponokawan, guys. Ya, aku ingat Desa Ponokawan, Kota Krian. Arah sini tuh dulu itu sangatlah rawan, guys. Yo, begitu seringlah terjadi kecelakaan. Tapi alhamdulillah yo, mulai akhir-akhir tahun-tahun ini yo, alhamdulillah enggak ada, guys. Nah, ini Ponokawan, guys. Ponokawan mau jadi santren. Sekali lagi bagi sobat-sobatku yang rumahnya dekat-dekat, guys, daerah sini, yang jarang pulang, yo, yang merantau jauh lah, saya tombok kangen, guys. Ini loh kota kamu. Ini Samsat kedua di area Sidoarjo, guys, perpanjangan STN. Tak ngopi dulu enak paling, guys, ya. Cek, tak lihat dulu. Soal ini warkopnya saudara, guys, adikku, guys. Jadi anu. Cek, bentar, guys. Kiki, nunggu bengi dah. Kiki. Mulai wisan. Waduh, ya wis. Ya wis tak beleh. Ayo, Mas, ya. Oh, adikku udah pulang, guys, ternyata. Itu warkopnya saudara, guys. Alhamdulillah, sangatlah ramai. Yang mana yang tak cari ku gak ada. Adikku udah pulang ternyata. Ini lokasi wilayah Kota Krian yang dulu sepi, tapi sekarang ramai, guys, begitu banyak pedagang kaki lima dengan segala jenis orang yang jualan, banyak sekali, guys, yo.
kali ini tak ajak keliling-keliling kota Krian, guys. Pada siang hari. Karena begitu banyak suasana orang pedagang kaki lima, guys, berbagai macam apalah yang dijual. Dari segi celana dalam, bahkan juga sampai yang ya berbagai macam lah, guys. Ini lo guys, suasana nih guys. Oh, sangat ramai guys ya. Pempek goreng di rumah, waduh ini guys, jajanan ringan ini loh, murah 25.000 paket guys, mantep kan guys. Ini perempatan, tetap masih sama perempatan yang menuju ke kemarin, video-video kemarin menuju ke kota Surabaya guys, tapi ini di menuju ke kota Jombang, Mojokerto seperti itu, yang begitu sangat agak lama lah di perempatan ini guys, karena ini bukan seperempat tapi perlima. Karena terlalu haus ya, gak jadi ngopi tadi, jadi ya sementara aku tak ke Indomaret dulu. Ya membeli minuman lah sambil santai-santai gitu. Karena begitu panasnya suasana guys, aduh. Aku ya tak ngopi-ngopi dulu gitu guys, karena suasananya sangatlah panas sekali.